المؤلف الشيخ المربي الشيخ عبد القادر عيسى الشاذلي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Dalam pertemuan-pertemuan sesebelumnya kita belajar dari beliau tentang betapa pentingnya tasawuf. Napa saya maksud tasawuf? Intinya tasawuf kan yang toh mempersiapkan menang dakkan nafsu dan masemak dakkan julan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah menjelaskan betapa penting thalil-thalil aqwalul ulama tentang tasawuf dan napa saya kemaksud dengan tasawuf, julan beliau kata Syekh Abdul Qadir Isa kemudian masuk al-manhajul amali. Apa yang akan dilakukan orang yang saya masuk dakkan tasawuf? Saya pertama as-suhbah. Suhbah kak dinto ngapolong orang-orang. Seorang kak dintoh telah melalui derajat salikin yang orang kak dintoh pun wasil ilallah. Orang kak dintoh pun sudah melalui perjalanan sehingga bisa yolat aki, praktek aki, berda aki. Tujuna kak dintoh telok paling punten. Saya pertama masadar aib saya berdenang iabak. Tapi abak tak aromasa muljan ban orang lain. Sifat sengkaan dalam iman derma nikah berlain semacam. Iktisyaf al-uyub al-khafiyah. Setiap kita andi aib-aib khafiyah. Aib nikah aromasa tengkian ban orang aib. Derma ngajika nafsu kanku ilalai. Aib ki banyak aib aib sebenarnya ia bak ni termasuk kangkui tarokti kangkui masemak dak kajun Allah ben ngaoleh tata kerama adab adab cara nama semak dak kajun Allah subhanahu wa taala. Okeylah kita telah paham lena naikana berdenang kak di teman Nabi nang istilahna Habib Ali Al-Jufri kak itu aku cakap talabul ba'ith mencari penggerak sebenarnya ia. Otomatis kita kemudian akan bertanya, dek remah cara nak nemua orang akatika dito. Napa? Ngak pasir orang-orang si akatika dito. Maka orang akatika dito ikenal kalaban al-warithul muhammadi. Iko istilah beliau. Istilah beliau ni ke warithul muhammadi. Ini dalam bahasa lain ulama. Tapi ulama saya ngak napa? Warithul muhammadi saya ngak napa? Beliau kemudian akan menyampaikan. Ketika nang waktu kak dito orang lecek ni ngadak remah cara nama semak dek kajunan Allah putus suhbah, maka akan dapat pada ben orang sakit putus dek ke dokter. Ceng lo banyak tahu aib lo banyak kecubaan saya kata Allah tidak abak betapa abak kak dito sekut lo pada kajunan Allah. Maka kak dito pada ben orang sakit putus dek ke dokter. Pada ben orang posang ketika dito putus dek ke mursyid. Lenang ewa waktu kak dito pabanyak sujud perbanyak doa nengah tengah malam selastarin asolat Allahumma dullani ala man yadulluni alaika wa awsilni ila man yusiluni ilaik. Ya ni pakon babenyak minta dak kajunan Allah beri akih pada tengah akih orang-orang yang sebekal anonton dak kaptina ka aku madapak dak kajunan. Kemudian beliau memperingatkan la'allahu sampai nang zaman beliau kita kemarin nak ditokan lebih sepuh tempang Syekh Muhammad la'allahu lebih sepuh sekarang saya Syed Ramadhan Al-Buti. Saya Syed Ramadhan Al-Buti kan jangan lembek. Saya termasuk ulama saya ada buah. Cek mana arat. Saya nama mursid, mursid aku ni. Kemana? Akan beliau ada buah. Andaikan buah dengan penjuru tunyanya. Sebeda aku mursid. Akatnya mursid saya seharusnya. Engkau mangkat. Tak ada. Beliau termasuk. Okay, aslinya beliau dari Abana. Aku tidak ada. Terus dari ilmu nah dari macam semak dari kajian Allah SWT. Perkataan kula lamba ketika akan ada masalah suhbah kajian itu ibarat-ibarat sepaling sa'e lakar bahawa badana suhbah kajian itu paling sempurna kaku lebih cepat dan madepak tak posang nucu dari kajian Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Lastari kajian itu cek putus asa cikman. عليه أن يبحث في بلدي ويفتش ويسأل عن المرشد بدقة وانتهاب غير ملتفت لما يشيب بعدهم من فقد المرشد المربي في هذا الزمان. Beliau juga memberikan qayd mursyid ni banyak tapi saya maksud mursyidul murabbi. Dari apa yang beliau gambarkan memang sulit untuk menemukan tak korsokor bahasa.
Cak peduli tentang apa yang dikatakan orang, letak kira pada mursyidul murabbi setiap letak kira. Mursyid andi ikatan ibri isanat sarang kuruna nika pon la andi ilmu ka ada la ampon melalui ka ada ampon ma islah ada ka atena ada la pon la ya kep orang beni sekadar salik tapi wasil ila Allah akap kembarna kata Imam Ibn Athaillah sekendari atahu akati beliau Syekh Abdul Qadir Insan muntah nemu nang eti sana nang ekota nah mangkat ke kota lain. Dari mana katia dokter, maka dah kena kereman kaman. Dekati orang sakit, maka dah kereman kaman. Kau nyari dokter aja. Mursyid kat itu ada empat syarat. Pertama, alim kalaban kewajiban fardhu ain. Qutu'uni. Nomor dua, arif billah. Senomor tiga, khabiran bi taraiki tazkiyatin nufus wa wasaili tarbiyati. Cek paham cara masuk cek nafsu. Karena sudah melewati tibi. Ben, napa sih perlu yang perantara-perantara kau yang didik namsoni. Senomor empat ia ku nama adzunan bil irsyadi min syaikhihi. Kau tu bade izin dari kurunah lah kakela tati mursyid. Ni kayak kau cakap izin. Kemudian beliau memberi lebih mempertegas lagi. Napa syarat si mursyid tu maksudnya? Amma syaratul awwalu ana pontining syarat si pertama. Fayambaghi an yakuna al-mursyidu 'aliman bil fara'idil 'ainiyah. Kata fayambaghi dalam istilah para ulama terkadang enggak itu perkara wajib, terkadang mereka anjuran. Kata enggak itu seharusnya yang bagi ini kayak makna seharusnya. Fayambaghi maka patut makna biasa seharusnya ay yakuna ponapo kutubadah al-mursyidu pasara mursyid orang se abri pitotu tasawuf aliman panika si alim bil faraidil ainiyati kalaban banyak-banyak kefarduan sepersa fardu ain. Contohnya ke ahkamis solat akati banyak-banyak hukum solat wassawum pasa wazzakati wazzakat bila si kutu alim dak ke zakat ke itu ingkana lamun bada pasada ke disaingki mursyid amalikan panika sengah melek eh lini sobi ekan di sini sob. Ia tentu pun mon andi bisa lebih. Karena kini ke abali ke hukum sebiasa bahas bi kita bahwasanya orang kak dintoh wajib ngauni ngidek ka ilmu nah nalaika nah putoh. Sewajib oning hukum mah tijarah nalekana hukum zakat tijarah ben semacam nalekana abe nikah tijarah mun tak tijarah andai kan tak ning tak susah orang nikah pan haji wajib ngaji ilmu-ilmu na cara na haji sebener orang nikah pan akabinah wajib ngaji napa ka wajib na orang nalekana tati laki napa ka wajib na nalekana orang tati bini wajib ngaji wajib oni. Ben muntahoning sambian sandi kewajiban tading lah lai sambian andi kewajiban kaku atanya ada orang seoning. Malam yajid mu'alliman fal yarhali. Man lam yakun ya'lamu dha fal yas'ali man lam yajid mu'alliman fal yarhali. Kutu atanya. Hukum atanya ini kewajib. Mana bi hukum masih tanya kita pada kara wajib. Sunat mana bi hukum pada kara sunat. Pak wajib pak orang kadi tosan di ilmu. Mada pak ngajari orang bodoh tak wajib. Sewajib kak dinto. Orang yang sebodoh ni katanya. Kecuali orang yang di ilmu ni kak oning. Jadi ni kata oning maka fardhu kifayah. Dakwah fardhu kifayah kata pada sangat cer. Inka nama dikan dini sob. Inka nama lamun pada pasti raka disengki morosid. Alikan pada kesenga andi dini sob ikan di sini sob. Wa ahkamil muamalat wal buyu. Ben banyak banyak hukum transaksi banyak banyak transaksi wal buyu ben jual beli.
Ingkana lamun bada pasara mursyid memang panik setengah dari orang ia ta'ata tijar se'amrak tek'aki atau alaqo pasara man atau mursyid at-tijarah dak kathakan ila akhirihi sampai jib wajib pafardu ain sewajib eka oning ibi orang ke ila akhirihi ni ke kembangalah sulam dan ingat sulam ni ke fardu ain oning cak ni ke maksiat tak boleh alaqo. Wa ayyakuna ban kutuba da pasara mursyid aliman panika se'alam bi aqidati ahli sunnati wal jama'a kalaban aqidana ahli sunnah wal jama'a fit tawhid dalam tawhid wajib hukumma mursyid nika kutuh mursyid sekabaya mursyid kali itu orang andi ilmu agatan gula terkadang kali itu agak heran. Mana bi orang itu ngapi yakin norok dak kotoriqah tapi keilmuan ni kata ada tetap keilmuan ni kada ada. Nah, ketika di mursyid pun ibadah lagi ban santrena ni ka saya bisa beri ijazah ka ku air syat la yakup cukup syarat. Nah, dalam bab ilmiah nah kan ngaji sampean kelu lagi miami lah kadang kira sepo pun lain semacam. Ala kulli hal insyaallah kada to kitab itu lagi sambung akhirnya tidak salah situng murid mungkin dari mungkin Syekh Muhammad Darwis Desham itu kan termasuk bagian tapi mungkin seroning tidak boleh bisa merabu Syekh Abdul Qadir Al Husain mungkin asampung fayarifu ma yajibu lillahi ta'ala maka oning pasaraka disa mursyid ma da kabarang yajibu sewajib pon apa ma lillahi ik aku Allah ta'ala wa ma ban barang yajusu seolai pon apa yang kima wa ma ban barang yastahilu si mustahil pon apa ma ijmalan wa tafsilan kalaban secara global secara garis besar wa tafsilan ban kalaban secara terperinci secara garis besar kak dinta eki kenapa saya wajib dah kajuan Allah dupoloh sifat-sifat sewajib ma nabi dalam okey sewajib ma yastahilu wa ma yu'ma yajuzu wa semacam tafsilan kita itu memahami wujud pada Allah wa kadzalika fi haqqi rasul ban akathiya ka di sa'engki wajib oning ya'rifu ma yajibu wajib oning barang sewajib fi haqqi rasul dalam hak banyak-banyak utusan alaihi wassalatu wassalam panika moga tiba ing atas kepi rasul tining rahmat wassalam ban kedamaian wa ban enga-enga kada akatika ditasairu arkanil iman tining sakarena banyak-banyak rukun iman wa amma syaratu tsani ban ana pun tining syarat se nomor dua dan kelak syaratul syaratul awal kata ayakuna aliman bi faraidil ainiyah oning dak ka ilmu-ilmu se fardhu-fardhu ain se nomor dua athani arifan billah napa maksud fayambagi maka patut ayyata haqqaqal mursyidu pona pokotu nyata nyata ni ke betul-betul beda ya. Al-mursyid pan serah mursyid bi aqidati ahli sunnah wal bi aqidati ahli sunnah kalaban aqidana ahli sunnah ki wal jamaah maksudnya ki amalan kalaban ngamalaki yani meraktek aki wa dzauqan ben ngeras aki atau nyep-cep aki derma maksud amalan praktek aki dzauqan ka dintoh dari hati ki maksudnya dzauq ka dintoh aslina cile. Tapi saya maksud kata itu dari hati. Ngerasa aki onku cak Allah kata munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah kata suci dari sekapin kekurangan. Asifat tanang, asifat nikah mustahil. Suci. Zauq. Dalam praktek kaudian kaudian itu betul-betul ngerasa aki setaja kekuatan dari ajunan Allah. Muraqabah. Tika zauq. Cuma kata beliau ba'da an arafaha ilman wa dirayatan.
Samari nak tu oning pasarakat di seeng kimur. Sid hada kakak itu aqidat ahli sunnah ilman kalaban pangaoningan yakni aci wa dirayatan bandirayah. Ad-dirayah. Sampian biasana akan te masalah ta'allum ilmu hadis itu bedah ta'allum riwayatan bedah ta'allum dirayatan. Ta'allum riwayatan al-imam Suyuti ka itu timin entar dak ka yaman entar dak ka rukuru ngala hadis nikah ngaji ilmu hadis riwayatan. Kemudian beliau ada bula cukup tandiri ya. Ilmu riwayat jele cukup kare ilmu dirayah. Napa ilmu dirayah memahami betul-betul pemahaman hadis ka itu. Napa maksud hadis? Napa fitan ban hadis ka itu? Mun nikah yang bertentangan napa nikah am yukhassas napa ka itu lafal am takhsis napa ka itu nasikh mansukh napa ka itu bisa jam'u bal nas macam nikah dirayah. Nikah dirayah yakni memahami maksud dari akidah ahli sunnah wal jamaah tidak hanya sedang mengamalkan tapi melalui pembelajaran dirayah dirayah nikah ngaoningi kalaban hasil pembelajaran memahami maksud-maksudnya karena pun lah oleh ngaji karena pun oleh na masuknya lem dak ke dirayah memahami dak ke akidah sunnah seengke dapat dak ke tingkatan amalan wa dzauqan maka ketika nengkadi tafayyashhada maka sebab qathu anyak sia ki pasera mursyid fi qalbihi atau ki anyak siati fi qalbi dalam hatana ki mursyid wa ruhihi ban mursyid sihhata hada ka pendera aqidah ahli sunnah wal jamaah maka letak usamung memamung entar ka tasawuf langsung tadi mursyid mun kula ben panjenengan tak andi ilmu ilmu kong lakong ilmu ini dalam bab akidah ini kerja penting kerana memahami tentang ajunan Allah SWT kesocian ajunan Allah SWT maha kuabasan ajunan Allah SWT al-malik, al-khalik, al-mudabbir al-murid ajunan Allah saya kesokan ni siapa saya kesokan ni Allah terjadi setiap kesokan ni tak terjadi Allah kali itu saya kuabasah Allah saya tetiaki Allah saya ngatur Allah Allah saya tajak Allah wa idha sta'anta fasta'in. Maka gambaran tentang ajaran Allah kali itu lo sesat. Lo sesat. Kemudian kita akan tergambar ngak sira mursyid nika. Ana apa mikrasana cek melarat ta. Sampai ekal itu pakai ngak ja atau le mun beda orang ngocak kila tak kira nama mursyid al-murabbi. Lalahu tan kula ben santen nang kutu yakin melarat melarat om. Mursyidul murabbi kan. Wa yashhada benarnya siaki pasarakat disengki orang annallaha da sanguna sallallahu ta'ala wahidun panika esa ketibi fi zati dalam zat Allah wahidun man ketibi fi sifati dalam banyak-banyak sifat ajun Allah wahidun man ketibi fi afali dalam banyak-banyak kalakon ajun Allah napa wahidun fi zatihi ini kejelas ada sifat dalam ajun Allah sikap bahasa cuma Allah law kana fihi ma alihatan la fasadata mun bumi langit berdua pangeran ancur atau karan dan situ engkau selebih keluar engkau atau karan okay. Ini kita metode berfikir erang sanga kisaran Al-Quran wahidun fi dhati wahidun fi sifatihi sifat-sifat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qadir Al-Khaliq saya rasa tetapi Allah kapi sekapi dan saya minta ajaran Allah gitu. Wahid Esa selain kalau menjadikan oning oning yang ngampong every ilmu bi Allah termasuk wahidun fi af'ali kita kira saat tertiaki sema beres cuma ajaran Allah SWT nikah aqidah nikah la ilaha illallah Muhammadur dan lembak konsekuensi kula ben sampian iman kala ben ngucapi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu ay a'lamu wa u'minu wa a'taqidu wa ajzimu kula oni kula yakin kula iman kula mantap tak ada pengiran sifat tersebut kala ben
senjata. Kenapa pangeran? Kenapa Allah? Al-Ma'bud, saya sempat. Kenapa saya sempat? Masa tertiaki. Saya ngatur, saya ngakungi, setuju dekat di tuajunan Allah Subhanahu wa taala. Miki beda saya yakin. Orang gak dintoh kalau ben kelakuan maksiat tetapi sebab burung tak ujen. Ngicok dengan orang malah tak ujen. Oh, berokan asa ngicok dia selalu ngajak berokan. Orang kak dintoh laku maksiat kau ngang ibu tak hajat bi Allah. Ken orang mukmin kak dintoh sepenuh hati kapi dari ajunan Allah. Sepenuh hati. Bada sebab nikah tadi tak ojen, bada aku nikah, bada tadi tak ojen. Kikan kasawakan ajun Allah, kasawakan iya kebetulan bada. Karena banyak orang yang cabut fitnah mana bi tadi ilmu. Orang tadi ilmu, tadi la haula wala quwata illa billah, tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalaban memahami secara tafsilan, mungkin benibi sengkok saya dong ngedurus oh cendera ini gawat ni. Aku punya anak dekat tak tahu. Mak tahu saya tak tahu saya sebut di mana. Kok saya ke bayi anak? Bila nasi saya ke bayi? Tadi sebab mungkin. Antanya aku sebut di mana tadi haram lo tahu. Malam, siang-siang, siang-anu enjak-enjak orang luar. Tidak-tidak. Kelopak saja akan ada orang bujang-bujang. Wayur waya ta'arrafa ala hadrati asma'illahi ta'ala zauqan wa syuhuda. Ben kenal pasal kadis sa'inki mursyid ala hadarati asma'illah, ala hadarati asma'illah. Maknana hadrah ka'dintah, maknana hadrah ka'dintah, maksud tebani hadrah. Hadarati asma'illah ta'ala, maksud makna-maknana banyak-banyak asmana Allah. Zawqan kalaban panyepcepan wa syuhudan ben palaksanaan. Syuhudan yani penyaksian yani syahidtu ghazwata Uhudin. Syakana syahida ghazwata Uhud. Sahabat itu syahida yani hadar, hadir. Maksudnya apa? Asmaullah 99. Ar-Rahman. Kenapa maksud Ar-Rahman? Dek remah Rahman na'ajunan Allah. Kenapa saya tuntut aki ajunan Allah? Dek kula dari sifat Ar-Rahman Allah. Ngaji nang eka lima. Ngaji. Akati nang eka tepah. Syekh Sa'id Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsidul Asna fi Ma'ani Asma'il Husna. Di sana diberi pelajaran Ar-Rahman. Contoh-contoh dalil-dalil dari rahmat rahman ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kaudian itu tak pernah putus asa karena oning napa maksud Ar-Rahman Allah. Zauqan wa syuhuda. Zauqan panyip-cip dalam rasa ka itu hadir dalam ate tentang Rahmanullah, sifatul Rahman, sifatul Rahim, sifatul Ghafur, Al-Ghaffar, As-Sittir. Ben lain semacam atau bahkan Al-Qahir, Al-Muhaimin, Dorma kakubasan ajun Allah, Al-Mutakabbir. Oning dak ajun Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabu, "Lau ta'lamuna ma a'la." Andai kan ben kepi tahu apa saya kata tahu bisengko. La baqautum katsiran wa dhahaktum qalila. Tak banyak saya kele. Zawq wa syauq. Zawq wa syauq, zawq wa syuhud. Terem macam ana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kati gulaban panjenengan maos yahtazzu min qalbihi ka hazizi napa gider. Ngelebek dari atenah ajunan Rasulullah mular ketika termatar dak ajunan Rasulullah dak ajunan Allah. Mak bisa abdun, mak bisa asujud dak ilah dak rabb dak al-malik dak al-ma'bud dak al-khaliq oning hadir atenah dzauqan wa syuhuda kadito al-arif billah
mereka kelengar karena maus ayat. Hadir ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oh. Bede mursyid akhirnya bede. Kempang malar saya temu. Yata'arraf ala hadarati asma'il ayat dzauqan wa syuhuda. ويرجعها إلى الحضرة الجامعة ويرجع بن مبالي فسرك لسأنك مرشيد هدك حضرات أسماء الله تعالى إلى الحضرة الجامعة دك أذت أجر الله دك رضاً يعني أذت أجر الله الجامعة سيماكم حضرة حضرة كأنت أرمس حاضر أتك yakni muraqabah bahasa kita mulai lambang imana muraqabah hadir dakka enggak meloloh diawasi ya berarti sering anjuran Allah sallallahu alaihi wasallam dari sekepin asmaillah ar-rahman ar-rahim al-muhaimin al-qahir al-jabbar ban seterusnya gak dintok nika ikir sa'aki ban akompol dakka anjuran Allah subhanahu wa ta'ala maka kak ditanya kata ki yurji'uha ilal hadratil jami'ah Allah rahman tapi di sisi lain Allah kata Muhaimin di sisi lain Allah karinta Al-Qahhar Al-Jabbar di sisi lain Allah kata Sittir Ghaffar belain semacam wa la yastabi'u alaihi ta'addudul hadarat bentak campur alaihi ingatnya saya mursyid panapa abebitong na banyak-banyak hadarat yang kita lihat mana nak ma'ani asma'il husna napa dari sifat rahman saya ngadab saya maksa saya neku saya tatiyaki al-wadud napa ben lain semacam banyak tapi kak itu tidak menjadikan campur dak ke beliau idza ta'addudul hadarati la yadullu ala ta'addudizzat karena thinning Aba bitong na banyak-banyak makna na asma'il husna la yadullu pani kata anna tuha kipana pata'addudul hadarat ala ta'addudul dhati ingatasi aba bitong na dhat. Dhat Allah tapi Allah si Rahman. Tapi Allah juga al-Qahir. Allah kadito al-Muhaymin. Allah kadito al-Jabbar. Tapi Allah al-Ghaffar. Si mahanya pora, si maksa. Si ngadab, si belas. Si muntaqim, si amalas dari kecubaan orang. Tapi saya Rahman. Kenapa bertentangan? Kapi la yastabi'u alaihi bal yurji'uha ila al-hadrati al-jami' hadratil jami' ini zat Allah. Itu yang menjadikan orang mukmin itu hidup dalam dunia jan lamba al-muslimu yatiru fi hayatihi dunyawiyah bi janahaini ar-raja' wal khauf. Semua orang mukmin dalam hidupnya tak lepas dari mencegah sifat raja, mencegah sifat khauf kala ben afir. Ibadah pelak ibadah kenceng ibadah pakunan di sifat khauf. Jangan-jangan tak terima tak ibadah. Tusa banyak tusa pakun tak pekat dengan raja. Allah maha belas. Rambak bersesaran benengkok ke isam orang. Omong dia tak santai. Allah je tak santai. Jangan-jangan kita tiadab. Raja wal khauf kak ada tercekak. Tadi pijakan di dalam kau dia. Tak toman jumawa karena ampun bisa. Tak toman putus asa karena ingat kebelas najunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak jumawa. Mikul lah macam yang jumawa. Rumah sebagus, hebat, nang iatas. Abu Bakar, wahu Abu Bakar. Alladhi basyarahun nabiyu bil jannah. Abu Bakar min ahli al-jannah, Ibn Rasulullah. Umar min ahli al-jannah, wa huwa yabaki. Nalaikana ingat, Abu Bakar maular. Mikik maular, cik saking kau dicanji Rasulullah, kan Rasulullah, wa ma yantikonil hawa inhu illa wa yuyuha. Mesti benar dicanji Rasulullah, tak santai, fa'ila kau roh ku'an, masuk suarga, tak iya. Orang Islam tidak seperti itu. Mereka faham. Tentang jawabun ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makrullah. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah?
Jangan-jangan dia kecoh bah. Abu Bakar kik sosak kik molat ku. Lepas sampai jumawa sombong ah. Kita sekiranya sampaikan pengajian syaitur cuntur buk azab, 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 tak buang bu. Ni kata kadang santak keluh di dalam hati orang yang kata nothing, orang yang neraka, orang neraka, orang neraka. Tidak seperti itu orang yang kata. Kita belajar dari para awliya itu, saya paling penting aja gak hati nak ngakup dari orang yang kata. Jangan-jangan hari ini saya ahli maksiat di depan mati ya minta sabar ke Allah pai terima sabar. Ada tulisan eh hapus kapi. Ba ba lo setiap perbani bada mi pakin leki pada ban bal ambin ba ora. Bersisa atau selai. Padahal Rasulullah tabu al ibratu bil khawatim ora saya bintang di budi nah. Allah. Ala kulli hal arifun billah. Bada-bada kita melihat orang seperti itu hari melarat. Itu pun tak memadam. Mursyid itu harus kata beliau aliman bi faraidil ainiyah bil faraidil ainiyah arifan billah. Arifan billah aqidah qatutabba memahami Allah wahidun fi dhati wa fi af'ali wa fi sifati honing dak kemaani asma'il husna maksudnya dhawqan wa syuhudan dhawqan wa syuhudan wa amma syaratu thalith dan anda pun ini syarat saya nomor telo yakni khabiran bitara'iki tazkiyatin nafus cek pahamah cara nah keangkui maksud cedek ke banyak-banyak nafsu. Fala budda maka qatu ay yakuna da qatu fala budda ay yakuna panika qatu bad mursyid qad zakka panika angku-angku maksud te mursyid nafsahu da ka na ba mursyid ala yadi murabbin ing atas tanang yakni didik enah seorang murabbin orang yang sebetul-betul murabbi kula bazam dia kembang nyebut orang murabbi murabbi ruhina. Pengajian. Oh, aku tak kenal ngocak orang biruhin. Kok bila saya didik ruhikum dia. Berat merbir ruh kadin to ber seaba saya ngajarna perbang tak terdidik rona. Iya cuman ketika bedeng orang ngaca buat mimba bi husnidzan. Mimba bi husnidzan. Ala yadi murabbin al murabbi kat itu benni muallim muallim kau nak ngajar tapi al murabbi kat dintoh matappa nafsu nabean etarek orang se murabbi kat dintoh pun oning etarek masamak dak kajian Allah subhanahu wa ta'ala kau nak ngorek kat dintoh masuk murabbi yani tetih pengantar abak ke angkui dan masamak dak kajian Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun murabbi sampurna itu melarat. Ya, dalam situ-situ kat itu tarbiyah tapi tak sampai dalam segala sesuatu. Ini murabbin kamil ni kah? Saya biasa dengan salawat. Ya murabbi kamil. Kamil. Kamil di kamma maksudnya. Kamil di kamma maksudnya. Sejauh mana dia mentarbiyah sampai berendepak dengan kehadiran Allah. Ya min babi husnudzan la'allahu wa mursyidin ban mursyid ay ala yadi murabbin wa mursyidin wa yadi mursyid mursyid yang itu dan gila secukup syarat tanpa itu kemudian ngajari subhanallah asyik Abdul Qadir Isa ketika Rabu dekat kuruna murabbi dalam tasawuf beliau itu pun tak ada mulang akidah lah sesenayan gitu banyak mahre. Kakek datang din budin belum balik tos dan tos. Tapi tina kakek makin datang din budin dekik dekik dan ada. Oni kau mau robi ni kak sampung kat. Mbak bentor kadang gi. Gi sambian ngoca lembek kulo ngoca lebih senang ngoca. Abu ya pun semacam mah asli nak kan malik abri getaran dek kata kulo tipi bahwa ia tadi cambuk tadi pakai ngak dek rumah ke anak
Saya kata roba ni karo senang itunya tapi sampai dah ke akhirat. Lah pilihan. Fa khabara maradhi bin nafsi wa amradiha wa ma maradhi bin nafsi wa amradaha wa wasawisa. Fa khabara khabara itu khabir. Dari mak khabir oning c oningnya. Maka c oning apa sedekah sama Rasid maradhi bin nafsi dah banyak-banyak tingkat na nafsu. Wa amradaha bin banyak-banyak penyakit nafsu wa wasawisa bin banyak-banyak kudana nafsu. Ni akan dia nafsu na orang, lo akan dia nafsu na tibi. Dia kan nafsu na tibi tol kadang abak tak tahu, tak aroma sejak abak tak kabur. Tak aroma sejak abak perpan ujub. Tak aroma sejak abak kali sejak perpan tak tawadu. Akan dia nafsu na orang. Allah. Alah kulihat dia menikah. Ya, kita ajih terus dan semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah antar Allah Subhanahu wa taala mampangkir dek orang-orang saya bisa nonton kulo panjenengan benen semacam atau paling buten kulo panjenengan ngelaksanat dek beliau. Wa arafa ban oning bazar ka itu mursyid asali basyaitan dek banyak-banyak uslub metode nah carana setan wa madakhilahu ban kenangan banyak-banyak kenangan masong setan wa afati kulli marhalatin ban banyak-banyak penyakit tasaban-saban marhalah tingkatan min marahili sayri dari banyak-banyak tingkatan ajalan dak kanjuran Allah SWT wa taraiqa mu'alajati kulli dhalika ban banyak-banyak jalan mabaras atau anampai saban-saban kak disaingki amrad amradu safsi wa safsi nafsi wa seterusnya atau madakhilu syaitan bima kelaban perang yula'imu sesuai pun apa mahalata kulli syaksin dekah kondisi nasapan-sapan ba'aban wa awdu'ahu ban banyak-banyak wad'un ki wad'un ni kasabana atau kenyataan nah kak disaingki kulli syaksin. Oh Arya termasuk orang yang takaburan. Jalan setan dari ya tak neng ecok-ecok orang. Akhirnya cara membecek ngebela dari mah hukum mata kabur, dari mah Allah bacing dari kata kabur, dari mah dari Allah dari Rasulullah. Mon kaki ecok-ecok orang. Sumpah mana cek bakat dari pekel tahan, cek kaya ngai apa sih ikan di beban bulan soki cek batu kerta kabur dan semacam. Ki oning deka ahwal wa maratibun nafsi dalam orang itu penyakit nafsu kudana nafsu enggak napa kudana setan enggak napa kan madakhilu setan setan masuk kan ku mapadas orang dari kadi menjalur kadi tampai kala ben bima yulaim dengan sesuatu yang dianggap sesuai dengan penyakit yang penyakit karena jangan lembek sebiasa para guru kadi itu mulazamah dak syekh walazam maka itu tadi khadim tadi pelayan di dalam sekapin nak awal guru sampai di dalam menapa nak kepi dan seterusnya tadi pelayan kakui modut pelajaran dekat itu kecuali nalika nak pulang ben keluarga pulang keluarga itu nyorot maksudnya kesebiasa ikala dari para guru para syekh kemana kau dalam bab dakwah macam koreng macam ada koreng dan seterusnya. Wa amma syaratul rabi banana pun dini syarat sini Pak kita selesaikan syarat-syarat. Amma syaratul rabi ini kan lanjut lagi selanjutnya. Okay? Nah ini kebekal atau mau kelebihan beberapa penjelasan. Wa amma syaratul rabi falabudda lil mursyidi min ayyakuna qad ujiza min syaykhin bihadi tarbiyah hadha sayr. Wallahu ta'ala a'lam.